Pacaran sama bebegik sawah ya? Wih, itu emang cek. Sekebal amat aing, panggil jeung manehna. Mana saing, saya tanya dengan bahaya. Wih, cek. Wih, Mang Anjuk. Apa kabar lo? Alhamdulillah Mang Ce, aku mah cager. Nang hati doang ya, rada gerik. Hari Mang Ce di mana bae? Urang karek nempo. Ya, Mang Anjuk. Sekalinya ketemu aja malah curhat. Atuh ngaranna ge jelema Mang Ce. Mulai seneng bae. Nih Mang Anjuk, kayak gua. Biarpun gua sendirian tapi hati itu selalu senang. Kok bisa sih Mang Ce mah? Emang Mang Ce pakai obat naon? Woi, Mang Anjuk, jadi cowok itu harus kuat. Walaupun kita nggak punya pasangan, kita harus tetap kuat. Oh, jadi gitu, Mang Ce. Iya, Mang Ce, kolotan amat. Bukannya kolotan, Mang Anjuk. Tapi kan gua udah kolot. Sekarang Mang Ce nggak kolot. Ngapura tuh, Mang Ce, ngapura. Terus Mang Anjuk mau kemana ini? Mau keliling nagihin apa gimana? Itu biasa, Mang Ce, rutinitas. Tapi cek Mang Ce ya, walaupun lu numere, tapi harus tetap semangat. Nah, gitu jadi cowok mah. Biar bagaimanapun tetap harus semangat. Siap Mang Ce, hari gitu mah. Terus orang ngarek ngider deh ya. Orang minta kopi lah ya. Terus Mang Ce, orang ngarek lembang deh ya, nagian. Nun Mang Ce nya. Kurang ajar. Kok roti gua malah diambil sama dia? Udah malah minta kopi, roti lagi diambil. Cika, waktu kemarin aku gak tega loh lihat muka Mang Anjo waktu ke rumah itu. Iya loh, kok Tata tega banget sih? Tuh mau gimana lagi, Rika? Aku kan belum ada perasaan sama dia. Iya sih, Teh, yang namanya perasaan emang gak bisa dibohongin. Neng Ica, ketemu lagi. Mau kemana, Neng? Mas Solihin, abis beli obat nyamuk, Mas. Di warung masih pada buka enggak ya? Ini ngopi gua. Oh, beli obat nyamuk. Nyamuk diobatin. Terus apa dong, Mas, yang diobatin? Pada ngobatin nyamuk, mending ngobatin hati. Teh, itu yang namanya Mas Solihin. Kakak juga ya? Iya, Rika, itu yang namanya Mas Solihin, cakep kan? Aku juga siap kok ngobatin hati, Neng. Ih, Mas Solihin bisa aja ngobatin. Enggak kok, cuman bercanda, Neng. Emang, Neng, abis ini mau kemana? Atuh mau pulang. Ayo, Mas, mau mampir ke rumah.
Emang boleh, Neng? Atau boleh aja, Mas, kalau mau mampir, mah. Yang benar nih. Ya udah, ayo kalau mau mampir ke rumah. Oke deh. Kita ayo, ngapain lo diem di situ? Iya, Teh. Ya udah, yuk. Sini, Mas, duduk. Iya. Solehin, jangan pengen minum ya. Aku males ke dalamnya. Tak parah amat, anak orang gak dikasih minum. Hei, tadi mah aja yuk. Neng, ini nunggu gawai bi, cemper tenang. Susah amat. Belakunya, sinyal gak apa ini yuk. Oh, ya udah gak apa-apa Neng. Kebetulan tadi udah minum di rumah. Emang rumah Mas Solehin di mana ya? Oh, itu rumah saya di RT2. Oh, di RT2, dekat rumahnya Haji Rustam bukan? Ih, kok Neng tahu? Ih, kebetulan ada Neng Ica di luar. Beli kopi mah, buat tenda dulu lah. Aduh, Haji Rustam mah, wak saya. Oh, jadi Mas Solehin ponakannya Haji Rustam. Pantesan ganteng. Mas, boleh kenalan nggak? Atau boleh aja kalau mau kenalan, Ma. Cuma, Neng sendiri namanya siapa? Kenalin ya, Mas. Nama aku Rika. Ya, Rika, ganjen banget sih lo mau saingan lo sama gue. Ih, Teh, aku bukannya ganjen, tapi aku cuma mau kenalan doang. Itu kan gue ngapain sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang Ince dari mana aja baru kelihatan? Ada aja Neng Ica, ini baru pulang dari Priok. Ngomong-ngomong, boleh nggak gabung di situ? Itu siapa cowok? Teman amat. Sini aja Mang Ince, sini gabung. Oh ya udah. Mang, lo siapa? Berani amat gabung sini. Nah, lo siapa? Gue mau Mang Ince yang punya kawasan sini. Solihin, gandangan si Neng Ica. Ay, emang Ica segala nih dedenya. Oh iya bang, maaf. Emang nama abang siapa? Ih, orang udah dibilangin dari tadi, nama gua Nce. Gila dia kue. Solihin jeng Mang Ce. Kenapa ya? Jangan sini ngica. Iya, ini terlalu maju. Cet. Woi, Mang. Lancar aja mah urang yuk. Sikit gede ya. Aduh gitu. Sapura Mang Den, mah kekeul. Lain mah anjuk keul kuna anjing kita. Mau ke palu ku bae. Saya pada sore ini. Iyalah, secara gua kan ganteng. Boleh kali. Temennya lo kenalin sama gua, temennya si Ica. Yakin lo mau kenalan sama temennya Ica? Secara kan lo mukanya hitam. Dekat-dekat, gua bilang gua hitam. Gua gipang juga lo. Iya Mas Ben, tadi gua udah nongsor. Bisa wihin yang si Mang Uce. Manjangan si Neng Ica, yang si Neng Rika. Kumah atau kelana coba. Dan gua udah mau unjuk. Atas parah orang macet yuk. Terus pas kemana? Karena Mang Ben. Terus kurang cegat deh ulang di dia. Pengen balik budak ke dia. Nah, cerah lagi ya, Mang. Mas tangan kurang cegat. Gak lain lagi yuk. Gak ada yang sedikit lagi gimana. Nah, sama gue aja yuk. Yaudah ya. Duh, Mang Den, maju, kok gua dicegat? Ada apa ini? Haji,
jangan ada apa ke? Kok yang diadang gue? Selin, lu punya masalah sama anak-anak? Perasaan gak ada gue masalah sama mereka, Bang. Kok disit? Kayak apa-apaan? Yuk lagi dong, Mang. Biar sehat. Waduh, ntar dulu, Mang Dek. Aduh, jangan main ribut aja di sini. Udah, Mang Dek. Mulai ikut campur. Ini mah masalah perasaan. Aduh, Manju, ntar dulu. Masalah perasaan, kita bisa diomongin baik-baik. Aja nama maksudnya. Hanya kan sedikit di sini, Cak. Nih, entah, Solin. Kalau ngomong, dasar manja, maka dia. Ganteng pokok yang jangan-jangan sini, Ica. Waduh, malah ngeributin masalah cewek. Cemen amat kalian. Tadi dulu, Mang. Jangan salah paham dulu. Gua main ke rumah Neng Ica, mah cuma silaturahmi doang. Percaya, Aing, Solin. Adil banget dia. Yes, Mang Den, kurang ajar baik lah. Kan, rumah nambah ya dia. Sombong gitu yang dia. Kenapa itu dia? Enggak baik di Batam. Nah, non dia baik di Batam. Ih, is, coba. Makanya malu bari mah, ngopi bae ke orang di mah. Itu sajis nu keributis. Tuh, dia Solihin. Dia laki lain. Lagu laki dia, ngomong dia. Woi, cari itu mah dong mang anjur tingkah. Beneran ribut di majis. Bangkar. Ntar dulu, Mang. Jangan emosi dulu, ini cuma salah paham doang. Ngomong nggak ada, Solihin. Suruh Ikar, suruh Ikar. Kata dia Kar. Solihin, nggak, Neng. Dia bayar nama. Dia ira reglut yang Aing. Aing lawan dia. Mang Ce lawan Mang Dendi. Woi, apa-apaan, Mang Anjok? Bawa-bawa buah. Lepasin dulu tangan lo. Nanti tinggal kita ngatur waktu aja kalau mau berantem. Di sawah. Mang Yuk, rumah yuk. Oke, siap Mang Den. Terus turutkan baik, ayah mesoin ke mata. Enggak, udah milih sasaha. Udah lekan baik kurang, iya mah hiburan. Ayo, cek tangan di jata. Cekal, Den. Iya, ya, nanti kita atur waktu aja. Tunggu. Eh, pandai lebangan, Jis. Nah, kok, ayo. Eh, damai tanah-tanah, budak. Jangan lupa subscribe Baraya Mazhab Allah.